sama aku Trisika. Jadi hari ini aku bakal nge-review produk terbaru dari Implora, yaitu sunscreennya. Sobat, kalian penasaran? Kalian juga banget nonton video ini sampai habis, dan jangan lupa body like dulu. Jadi kemarin itu aku nyari-nyari produk terbaru, akhirnya aku nemu produk terbaru dari Implora ini. Dan sebelumnya itu Implora juga ngeluarin body lotion. Aku suka banget sama body lotionnya karena wangi gitu, terus juga aromanya itu tahan sekitar 5 jaman ya. Dan sekarang aku bakalan review Implora Perfect Shield Sunscreen. Ini ada SPF 40 PA++++. Nah, terus untuk desain boxnya ini tuh warna ungu, benar-benar cakep banget sih ya. Dan ini harganya, kalian tau gak sih, murah banget, cuma 26.200. Padahal ini tuh SPF-nya tinggi, SPF 40. Jadi kalau menurut aku, ini sunscreen termurah yang aku punya dengan SPF tinggi. Dan untuk isinya 50 ml, jadi isinya itu lumayan banyak ya, dengan harga cuma 26.200. Untuk manfaat dari Implora Perfect Shield Sunscreen, jadi ini membantu melindungi kulit dari efek buruk paparan sinar UV, dapat melembabkan dan membuat kulit tampak lebih cerah alami. Dan kita bakalan langsung buka produknya. Jadi produknya itu seperti ini. Nah, untuk packagingnya tuh sama kayak boxnya ya, warna ungu agak ke pink gitu. Cakep banget sih dengan desainnya. Aku suka banget sama desain produknya. Terus ini tuh kayak glossy gitu loh guys, benar-benar bagus banget. Padahal harganya terjangkau, SPF tinggi, isinya banyak, tapi packagingnya juga cakep banget. Dan ini aku bakalan taruh produknya di tangan terlebih dahulu. Nah, jadi produknya tuh warnanya putih. Terus ini gampang banget di blendnya. Nah, ini produknya cepat banget yang resepnya. Kemarin aku udah cobain. Dan untuk aromanya, ini kalau menurut aku soft banget. Bahkan kalau misalnya kalian gak giniin, itu gak tercium aromanya. Dan aku bakalan langsung aplikasiin di wajah. Ini aku ambil 2 jari. Gini. Ini sebenernya aku mau keluar, jadi kayak sekalian aja aku review sunscreennya Implora. Terus aku bakalan langsung blend. Ini benar-benar gampang banget guys di blendnya. Jadi waktu di blend itu jadi kayak air gitu loh. Lembab juga. Karena aku mau keluar rumah, jadi aku bakalan aplikasiin di leher juga. Dan seperti ini dia hasil pemakaian sunscreen terbaru dari Implora. Ini tadi cepet banget yang resepnya, kalian bisa lihat sendiri. Terus hasilnya seperti ini. Ini ngelembapin, cuman bukan tipe yang lembab banget di wajah. Jadi kalau menurut aku ini lembabnya pas. Nanti gak bakalan bikin kayak luntur gitu loh ketika kita berkeringat. Nih. Terus juga bikin wajah aku tuh lebih fresh gitu. Nah, selama aku pakai sunscreen ini seharian, kalau menurut aku ini tuh nggak bikin kusam sama sekali di wajah. Jadi ini bakalan jadi sunscreen favorit aku. Oh ya, ini tuh nggak ada wet cast-nya ya. Jadi di wajah tuh hasilnya benar-benar natural banget. Dan kalian wajib banget buat nyobain sunscreen terbaru dari Implora. Harganya terjangkau, tapi bagus banget di wajah. SPF juga tinggi, terutama buat kalian yang masih sekolah. Kalian harus pakai sunscreen itu yang SPF-nya lumayan tinggi ya. Apalagi kalau misalnya kalian itu beraktivitas yang panas-panasan gitu. Jadi biar kulit kalian itu nggak kusam. Dan nanti buat kalian yang mau beli produknya, aku bakalan taruh link pembeliannya itu di description. Jadi kalian bisa langsung beli aja. Sampai ketemu di review aku selanjutnya. Bye-bye!